Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyaksikan atau bersama-sama melaksanakan tasyakkur bin nikmah keberangkatan Bapak Sugiyarto dan Ibu Rini menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Tentu saja harapan dari kita semua, Bapak dan Ibu Sugiyarto dapat melaksanakan haji dengan sempurna, ada dalam keadaan sehat walafiat, baik waktu berangkat maupun pada waktu pelaksanaan dan juga sekembalinya dari sana, dan membawa oleh-oleh yang sangat istimewa, yaitu haji yang mabrur, haji yang membawa nilai-nilai haji dalam kehidupannya. Harapan lain tentu saja yang ditinggalkan putra-putri atau keluarga besar Sahibul Bait ada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama pengajian di sini ya, mengucapkan selamat jalan, selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi hajah dan haji yang mabrur ya Pak Ustaz. Karena di sana tidak ada aral melintang, semua lancar-lancar, apa yang harus dilaksanakan di sana selama menaikkan ibadah haji sampai pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mukroci dan Bu Gunaryo atau Bu Dewi ikut berbahagia atas keberangkatan Ibu Rini ke Tanah Suci, dan saya bersyukur sekali, dan bersyukurnya pertama dalam usia muda alhamdulillah sudah dapat rezeki, dicukupin rezeki oleh Allah SWT, jadi bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan itu suatu apa ya, suatu nilai tersendiri untuk bisa melaksanakan di sana, untuk mencapai kegiatan rutinitas atau rukun-rukun haji seoptimal mungkin. Salah satunya dengan usia muda, walaupun tidak jaminan, tapi paling enggak kan bisa jadi gambaran tua dan muda ada bedanya, jadi biar lebih optimal melaksanakannya di sana. Dan saya pribadi juga Bu Dewi mendoakan semoga ya samalah kayak Pak Im tadi, Pak Ibu Hidayat, semuanya lancar, sehat dan selamat sampai tanah air juga membawa haji yang mabuyuk mabrur. Dan saya alhamdulillah barangkali perlu juga barangkali untuk ngisi biar penuh gambarnya, katanya saya kemarin dapat ya mungkin sedikit masukan, atau barangkali Bu Rini belum tahu, biar ada ini, mabrur itu katanya bukan waktu di sana, tapi waktu mabrur itu waktu kita di sini. Contohnya katanya kalau kita di sana kan mau berangkat ke masjid itu datangnya tuh awal-awal tuh berebut lah, boleh dikatakan pengen di depan, pengen dapat tempat yang bagus. Nah untuk kita di sini dapat nilai kita ini mabrur apa enggak, ada aja tuh kita tuh gimana reaksinya. Itu katanya kalau kita reaksinya sudah tuningnya tuh tinggi, cepet ini tuh syukur-syukur kalau dekat masjid cepet ke masjid. Nah itu salah satu bahwa kita ada nilai-nilai mabrur, itu salah satunya. Dan yang lainnya saya ingin mengucapkan atau apa ya, rada lain mungkin dengan orang-orang yang lain saya kepengen didoain, saya juga kepengen kesana ya Bu Rini dan Mbak Giyato juga pokoknya katanya kan kalau di sana kan doanya diijabah, jadi mudah-mudahan Bu Rini di samping mau hafal doa-doa yang rutin yang kewajiban rukun haji itu, ingat kita dan dipanggil saudara ya sudah terdaftar. Jadi Pak tadi di samping saya dari segi finansial berusaha untuk bisa memenuhi, juga dengan adanya Pak doa-doa dari sahabat terutama Bu Rini yang kebetulan di sana,
insya Allah Allah nanti akan mengabulkan ya Bu Dewi. Bu Dewi barangkali mau nambahin apa? Oh enggak, silakan. Tambah dong biar ada suara. Semoga lancar, sehat sampai kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga. Dan pesan ibu Mukroji juga jangan lupa doain saya dan ibu Mukroji ya. Sudah ya, semoga bisa terkabul juga keinginan untuk berangkat ke sana juga. Insya Allah 2 tahun lagi, amin. Terima kasih kepada Ibu Rini telah memberikan waktu untuk kita mengucap konser majalah pada Ibu Rini. Ini mudah-mudahan dalam menunaikan ibadah haji semakin diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan, bisa ketemu lagi dengan keluarga dan ketemu kita lagi, kita bisa bersama-sama bertolak-tolak bersama, dan tolong doain kita semua, mudah-mudahan kita bisa ikutin jejak Bu Rini untuk menunaikan ibadah haji. Sudah kata Bu Ustadzah. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya dan kita bisa ibadah yang di rumah. Saya dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ikut berbahagia dengan keberangkatan Ibu Rini beserta Bapak. Semoga dalam perjalanan nanti mulai dari berangkat sampai di perjalanan sampai di tempat tujuan selama berada di tanah suci dimudahkan segala sesuatunya, dilancarkan, diberi kesehatan, keselamatan hingga pulang kembali ke tanah air dengan membawa gelar haji yang mabrur dan mabrur. Sepertinya itu saja mungkin selamat jalan dan semoga dimudahkan dan dilancarkan segala sesuatunya, dan tidak lupa mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa berangkat mengikuti jejak Bu Rini ke sana, dan juga mohon didoakan mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam beribadah dan diberikan kesehatan, keselamatan. Ya, begitu jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya profesi yang selama ini kita telah bekerja bersama-sama baik di Bandung maupun di Jakarta. Jadi mohon untuk keikhlasannya memaafkan kami sekeluarga yang insya Allah jika Allah mengizinkan nanti sore kami sudah harus berangkat ke Masjid Salman dan diteruskan ke Polda dan ke Bekasi. Menurut agenda, insya Allah besok kami sudah berangkat terbang ke Jeddah. Perjalanan insya Allah sudah berakhir. Nah, saya tahu perjalanan ini adalah sebuah perjalanan yang saya harus selalu menjaga hati, saya harus menjaga kesabaran dan mohon doa sana sehingga saya bisa lulus dari ujian Allah ketika di sana dan bisa mengikuti ritual yang diwajibkan maupun yang disunahkan sehingga Allah bisa memberikan yang terbaik dan insya Allah saya akan berusaha untuk mengingat beberapa teman-teman di sini minta titip doa orang yang banyak yang minta doa titip rahmat untuk selalu bisa mendekat padamu untuk selalu mendapatkan kebutuhannya dan semua permintaan yang telah dititipkan pada saya semoga Engkau mengabulkan dengan yang terbaik insya Allah itu yang akan saya doakan. Jadi kalau satu persatu rasanya agak susah. Maaf karena terlalu banyak. Karena setelah saya kalkulasi ada beberapa teman yang titip doanya sampai
5 item gitu. Jadi kalau misalkan ada 40 orang itu ya jadi banyak sekali. Ya selama ini manasik-manasik pun sudah diikuti dan semoga Allah melancarkan dan semoga teman-teman yang di sini bisa melakukan dan insya Allah saya nanti akan berdoa meskipun saya punya ide belum tentu ini bisa dilakukan. Saya punya ide ketika nanti di sana saya telepon saya kira pesan-pesan itu saya tidak bisa mewakili seluruh yang ada di kolri maksudnya karena belum sempat rapat apa yang saya sampaikan mungkin kalau ada kesempatan Pak Ika atau Pak ini bisa berpesan. Subhanallah ilallah wa asyhadu anna Muhammad abdu wa rasulullah wa la quwwata illa billah. Khusus Bapak Suni yang saya hormati, Bapak-bapak semuanya saya hormati juga. Alhamdulillah pada saat ini kita semua bisa berkumpul di rumah Pak Suni dengan acara mengapa mencantumkan sholat tidak haji? Ya, maka berilah haji tidak seperti itu sholat. Ternyata sholat adalah suatu inti komunikasi batin dengan Allah. Apapun masalah kita di muka bumi ini yang sangat sulit, kalau setelah sholat insya Allah baik terbuka. Tapi sholatnya harus dirobikan. Nah, rentetan-rentetan ketika haji itu semuanya adalah berikat batin kepada Allah. Tadi sama itu orang yang beli rumput, beli sampai banyak itu untuk besar mas. Saya
Nampun kok. Oh, liang di sisi mau saya kelas pagi juga. Liang di sisi dia mau. Oleh di. Mas gigit masa itu ya. Oh, ketahuan. Yang itu kok. Tapi buang di tempat sampah kan enggak boleh. Bisa. Oh, wah. lagi Ronya ya? Pas, pokoknya biar pas satu lagi jadi tiga-tiga. Nah, satu lagi siapa pakai kerudung? Bisa! Bisa di tengah. Bisa! Bisa buat satu, ceweknya tiga-tiga sini ya, tiga-tiga sama.